Allah, kasihan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan malak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu lawak habis baca bismillah isra'a usah Abdullah Khairi. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. Jangan tanya lah pelajar-pelajar. Okok haram ke makruh? Tak tanya perempuan lah. Adik, okok haram makruh? Haram lah ampun tak isap. Haram. Okey, kita tanya pelajar lelaki. Okok haram ke makruh? Makruh. Makruh. Okey. Baik, saya nak tanya lah. Lalu saya bagi analogi ni. Okok kata makruh. Buah petai makruh. Ya. Yeah. Buah petai ni kalau kita makan jadi petai. Imam, tambah Jawa pula. Aduh. Walaupun mengambusui, hangpa tak percaya hangpa try, kan? Menunjukkan petai makro. Kita ambil petai, kita tumbuk sampai belacan. Belacan makro betul tak? Betul makro lah. Cicah-cicah kita bolehlah mulut. Kita baca apa? Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baca juga wala makro. Ada dah wakak kita letak dan cucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dah isa wakak baca bismillah? Ya kan. Kalau isa wakak baca bismillah, gila babi nama dia. Gila babi. Aduh. Tanyalah, dia LP ni boleh isa wakak tak? Tak boleh kan? Tak boleh. Apa isa wakak di mana? Dalam tandas dia. Ha. Tanyalah, ada dah orang makan dalam jamban? Tak ada. Mat, awak no? Nak makan nasi, tu dah pergi mana? Dia bubur nasi, dia bubur lauk, masuk dalam jamban. Dua tekong, sini masuk, bawah ke debu. Ada? Tak ada, tak ada. Ada orang isap dalam jamban tu. Apa dia? Okok lah. Dia duduk dalam jamban tu. Jamban tu kan banyak. Member tu dua minggu tak berak. Member masuk-masuk. Dia berak-berak. Eh, tai aku busuknya. Dia sendiri tutup hidung. Member sebelah duk isap. Sedapnya. Aduh. Rasa strawberry. Rupanya duk cium taik member sebelah. Ampa tengok layak benda haram makanlah jambat dah. Senang-senang dan ternampak. Ampa pernah dengar dah cerita Abu Musa As-Saleh? Tak. Abu Musa ni seorang anak muda jambat. Tapi dia tak makan benda haram. Saya selalu cerita benda ni sebab seronok. Allah. Dia jalan tepi sungai tu. Tiba-tiba dia jumpa buah tufah. Mama nak tufah. Buah apple. Apple. Dia lapang, dia ambil buah apple, dia tokak makan tu. Bila makan-makan, ya Allah aku makan separuh ni. Kena minta halal ni, ya Allah. Dia jalan tepi sungai, dia cari mana pokok terjuntai. Bila jumpa pokok tu ada buah jatuh. Dia tak mesti pokok ni lah. Dia tengok ada seorang pakcik duk menyangkui. Dia masuk dalam kebun tu. Tengok pakcik tu, ya Ami. Hajasadarak, apakah pokok ini pakcik punya? Naam. Buahnya jatuh pakcik, saya makan separuh. Pakcik halal ya. Pakcik tu terfikir, hebat anak muda ni. Allah. Tak pernah jumpa anak muda kampung aku makan separuh minta halal. Selalu anak muda dia curi bergundi-gundi, tak pernah minta halal pun. Dia kata hebat. Kebiasaan. Boleh aku halal? Dengan satu syarat. Anak muda ni Abu Saleh, Abu Musa As-Saleh, apa syaratnya pakcik asal halal sudah? Kamu jadi hamba kepada aku 10 tahun. Allah. Mau adik 10 tahun. Kalau saya saya pegang tu, pakcik nampak abang Balin buang sebiji. Ada makan separuh jadi hamba kan? Balin cuma. Tapi dia ada adik anak muda Saleh. Saya sanggup pakcik asal halal. Masya Allah. Habis 10 tahun. Ya Ami, pakcik buah dah tak ada pakcik. Pakcik dah cukup 10 tahun. Halal ya. Boleh aku halal dengan syarat kedua. Apa dia? Kamu pernah tengok dah anak perempuan aku? Tak Allah. Pernah. Mau dah kamu kahwin dengan dia? Kalau saya, setuju.
Kamu nak kahwin dengan anakku yang perempuan ini, matanya buta. Buta mau? Ketua pembangkang mau? Okey, kalau ni pernah dengar tapi bila, nama dia memang bila. Saya tak pernah ya, bang. Dengar. Bawa mai ayah. Bawa apa-apa? Ketua belacan nah, bang. Bukan saja buta, pekak. Mau pekak. Betul, betul. Bukan saja pekak. Maksud bisa, saya bisa. Maksudnya saya tahu akhir dia bagi saya ni. Tahu dah sengau. Yang cakap lama nak nyuma. Hamba. Kalau ada sengau minta maaf tu. Ada. Maaf, maaf, maaf. Tahu sudah. Sengau. Cuba bayang katalah hamba ni kerja dekat Pulau Pinang. Mak hamba nu duduk Kuala Lumpur. Mak hamba sengau. Kan? Hamba balik-balik rupanya duduk sebelah rumah sewa di sini ni ada seorang perempuan punya cantik pakai tudung punya segak. Tapi hamba tak pernah bersembang. Balik-balik raya haji bagi tahu dekat mak. Mak, saya jumpa ada seorang perempuan sebelah rumah mak punya cantik mak. Saya berkenan. Betul. Mak pergi meminang. Mak kamu sengau. Nah, mak mengin tengok ni nak. Cantik sungguh lah. Ha, cantik mak. Mak pergi dia tak tengok. Mak minang, mak sarung cincin. Mak kamu pun tak mak mengin tengok ah. Mak kamu sengau, pergi tengok. Tengok-tengok berkenan. Mak kamu pun sarung cincin lah. Sarung jari ni. Tiba-tiba perempuan tu kata, "Mak ni, ni nak narung tu. Nyari ni baru menggung." Allah. Mak kamu hak sengau, dia boleh tarik belah balik tu. Balik-balik dia kata apa? Hamali aku lah. Tengok, astagfirullah. Mak sengau, tak mau menantu sengau. Ah, cuba bayang kalau aku saya nak cerita kamu lah. Dulu saya mengajar sekolah tu lah, sekolah ni. Ada seorang pelajar, 1E. Dia dapat 5A. Orang lain semua 4A. Sekolah Bestari. Saya ketua kelas, guru kelas. Saya pun masuk. Okey pelajar, saya nak lantik ketua kelas. Dia orang angkat tangan, Ustaz. Ni Sami semua ni satu sekolah dulu, masa sekolah rendah. Dia dapat 5A, Ustaz lantik dia. Rupanya dia ni sengau. Dia sumbing ni. Okey. Dia kata tak boleh ha. Takkan nak abang kata dia sengau. Saya kata tak boleh. Kita undi. Pelajar hak 4A angkat tangan. Angkat dia menang hak 5A tu. Hak sengau tu. Bila cikgu masuk dia main peranan lah. Mangun. Lama mangi hengu. Cikgu masuk gelak setengah jam. Allah. Kasihan. Budak bakal bangun rentak yang sama. Nama mangi hengu. Astagfirullah. Kan, ada seorang cikgu tu, cikgu bahasa Inggeris. Dia cukup berkenan dengan cikgu tu sebab cikgu tu ajar pandai kan. Cikgu tu keluar ya, daripada pejabat. Sir coming. Sir tu pijak. Nena, good morning. Ha. Sir tu pegang marker pen gelak sampai habis masa. Lepas habis masa main jumpa ustaz. Apa? Ustaz tolonglah ustaz. Pasal apa? Ustaz tukar muda. Saya kata cikgu perli ke? Saya tukar lagi pak dia komplain mampus saya. Mengan ulung lah Ustaz. Tengok. La ilaha illallah, astagfirullah. Cuba bayang kalau saya sengau macam mana. Pengurusi, persilakan pakar motivasi Ustaz Abdullah Khairi. Tengok muka handsome kami. Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana murni saya nak kenama. Astagfirullah. Puan hamba gelak daripada lepas sampai lah. Tu pun dia dah gelak dua perang. Nak terkencing dua perang. Betul. Aduh. Gelak sampai nak terkencing. Ya Allah. Sebab tu, ni bukan sengau, bisu. Dia bisu, bukan saja bisu, lumpuh. Mau? Betul. Orang yang soleh, saya sanggup pakcik asal halal. Bila halal, dia pegang tangan. Uzawi juga amarallahu bihi min imsak dah habil mak. Aku nikahkan di kau, berwakil wali kandaku dengan anakku dah habis siap. Dia pun aku terima, nampak tak pintu bilik sedang berkunci. Isteri kamu ada di dalam, pergi. Dia pun pergilah. Orang soleh, dia ketuk pintu. Tok. Nah, Azik. Saya nak tanyalah, bapa hampa, jumpa mak hampa malam pertama ketuk pintu tak?
Dah. Aduh lucu di mana. Maham nikah kan keluar dulu. Aduh. Nampak merapu sikit boleh dulu. Ceramah dengan pelajar-pelajar ni biasa. Tapi dia kata, dia ketuk-ketuk, assalamualaikum. Dia kontrol macuk. Tiba-tiba pintu bilik terbuka. Keluar seorang perempuan. Ya Allah cantiknya. Masya Allah betul. Jawab mu, waalaikumsalam. Allah mak. Tadi seorang pondan. Tengok-tengok muka cantik ni. Bulu mata macam penyapu. Betul. Bibir bawah dilayang. Bibir delima merkah kating. 36, 26, 36. Tengok apa otak belu dia. Aku sebut angka apa keluar. Eh taruh sungguh hampa kan. Dia pun lari. Pak awak silap bilik pak. Pak dia kata bukan silap bilik tu isteri kamu. Pergi-pergi. Dia pergi ketuk pintu lagi. Tengok cantiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi seorang pondan. Pasal pondan ni nak cerita sikit lah. Saya baru ni kan. Mereka bawa makan. Dalam cerita ada cerita. Mampu tu. Saya pergi makan dekat pantai road tu. Hamba tak percaya di situ ada kedai tom yam. Saya makan sedap. Saya mereka bawa 5 orang. Ustaz tahun ni sedap ustaz. Makan lah. Saya tahu makan lah. Makan-makan tak tahu pondan mai. 5 orang duduk sebelah. Pakai punya seksi. Tak tengok rugi. Aku pun tengok kan. Tak tengok rugi. Jantan betul. Kita makan-makan-makan habis. Depa pun habis juga. Bila habis, tiba-tiba dengar sebelah. Alhamdulillah. Mana boleh kontrol? Telefon punya tak dekat. Dia balon sama. Alhamdulillah. Allah. Dia lah pondan tu pondan juga adik nak buat macam mana? Allah. Tengok-tengok ya Allah cantiknya dia tutup pintu balik. Pak, silap bilik pak. Dia kata apa? Bapak dia kata bukan silap bilik. Yang ku kata isteri kamu buta. Tak pernah tengok benda betul. Haram. Yang kata pekak tak pernah dengar benda haram. Yang kata bisu tak pernah cakap benda haram. Yang kata lumpuh tak pernah jalan tempat haram. Dia adik tak makan benda haram adik. Dapat isteri soleha daripada 2 pasangan ini. Lahir seorang anak lelaki. Diberi nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul. Waliullah. Nah. Tengok. Hampa duk kedarah benda haram. Tu yang dapat bini tepi bas. Member pun. Hampa dia buat macam tu, hampa pun. Ada lah buat macam tu. Mana dia? Hampa ni jumpa tepi pasang malam. Macam monyet member. Stop. Tepi pasang malam, tepi tandas. Kan kenan tepi mana sambil tu orang tak tahu member potong korang ajak punya perempuan ligat balik tengok-tengok traffic light cik member berhenti dia pun berhenti juga kan dia pun terselak belakang kenan no. Kan lorah belakang nampak kenan selalu astagfirullah jumpa dekat traffic light menikah-menikah bagi nama Ahmad traffic light Ahmad traffic boy no. Adik, jaga makan kamu adik. Bila makan kita betul, jaga. Betul, betul. InsyaAllah adik, Allah bagi seorang isteri yang saleha. Betul. Bila saleha, ni anak-anak kita esok ada kesan. Sebab betul. Tu wahai anak muda, jaga makanan kamu insyaAllah. Bila jaga hebat kamu. Okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi lawak habis ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Awal-awal dah memang aduh, lawak betul. Dan akhirnya memang aduh, tak tahulah saya nak cakap apa. Kalian tengoklah saya eh. Jangan skip ya. Iklan ah. Okay guys, dah selesai videonya. So yaps. Allah, kocak, lawak, kelakar semua ada ni. Allahu Akbar. Ternyata ya kan, ternyata Ustaz Abdullah Khairi memang lawak betul guys. Saya kira memang sebab saya tengok yang sebelum-sebelumnya itu dah biasa sangat ya kan. Kalau yang ni memang Allahu Akbar. The best lah ni. The best video lah ni saya cakap eh. Memang betul saya pernah dengar kisah daripada kedua orang tua daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi memang saya terlupa nama daripada
Akan tapi saya terlupa sehingga saya pun macam lupa-lupa ingat macam tu. Dan alhamdulillah Ustaz Abdullah Khairi ini dah mengingatkan saya, dan semoga kawan-kawan juga boleh tahu dan faham sejarah ataupun kisah ni. Allahu akbar. Kalau kita mengacu kepada sejarah, kalau kita belajar sejarah, maka insya-Allah, kalau kita belajar sejarah daripada orang-orang yang saleh, maka insya-Allah kita juga akan kecipratan keberkahan, dan juga istilahnya jiwa kita tidak akan haus akan ilmu, akan keberkahan juga. Sebab apa? Dengan mendengarkan kisah-kisah daripada ulama saleh, ulama salafus saleh zaman dahulu, maka keimanan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa ingin menjadi seperti mereka juga akan bertambah. Maka daripada itu, marilah kita bersemangat dalam belajar sejarah ulama salafus saleh sehingga kita menjadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga kawan-kawan suka. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.